Okay, Assalamualaikum. Okay guys, welcome to Mak Yi channel. Okay, hari ni aku nak buat satu video. Aku order battery handphone, handphone model Lenovo A7000 plus A7000 plus. Handphone ni aku beli dalam tahun 2016. Lepas tu battery dia pun dah kong, dah rosak. So aku check 2-3 hari lepas aku order lah battery dia. So aku nak test boleh guna ke tak, sebab tak tahulah. Ni handphone dia. Ni handphone tu Lenovo. Handphone ni pernah hilang hampir setahun lebih. Anak main, dia letak dalam, dia letak dalam kotak mainan dia. Satu tahun lebih tak jumpa cari. So ini bateri dia, kita buka dulu. Aku order baru dia sampai. Packaging dia macam ni, tak ada bubble wrap ke, tak ada dalam ni. Oh, tak ada bubble wrap. Tapi siap ada, oh, free gift lagi. Aku order dekat Lazada ni. Oh, dia dah give free gift. Oh, ni bateri dia. Oh, packaging dia okey lah dalam ni. So, ini Lenovo 2900 mah. Kalau ikut yang asal dia tak sampai 2900. So, kita try. Nice packaging. Oh. Dia punya seal tu memang okey. Ini bateri, plastik keras lah dia punya seal tu. Okey, ni bateri dia. Okey, ni bateri dia. Okey, ni phone. Apa ya? Apa dia sayang? Itu gambar. Kita paksa letak ni eh. Kalau ikutkan yang bateri dulu, dia punya tu terlalu ketat. So kita test masukkan dia punya bateri. Macam ada sengit sikit. Okay, masalah dia nak on off ni, sebab saya ingat aku botang on off aku ada masalah. Mana satu on off dia, sebab dia punya ni macam ni je. Ozing dia paling ringkas tau, Lenovo ni. Cuba on kan dia. Aku rasa memang kat situ je on dia. Oh, tak naik apa-apa lah. Tak ada, tak ada tindak balas. Kau phone aku dah kata tadi phone rosak, tak pernah rosak tu. Sebab ini, oh, masih ada seal dekat bateri ni. Baru
tak perasan. Patutlah on tak dapat. Ni ya, dia masih ada lagi. Sia dekat kepala betul gini. Ingatkan dah ada masalah. Okey, kita cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fungsi pun tak. Ya betul ni, takkan dah mati kot. Okey, kali kira ni housing je. Macam peti dia terlalu besar ke? Phone yang masalah ni. Jangan telefon adik. Jauh. Telefon adik? Oh lah, saya tak tahu. Okey, kita dah pasang dia Butan on off dia dah tak ada. So, kita terpaksa guna pin, kita tekan test hidup ke tak. Okey, hidup. So kita tengok setelah sekian lama tidak di on, setelah tukar bateri baru. Tunggu, tengah loading. Upgrade. So, kita tunggu dan lihat. Okey dah. Okey dah loading. Tengok. Sini ya. Screen dia ada problem sikit. Sebab dia ada crack dekat sini. Stay hidup. Okay, that's all.